rumah bisa dilakukan dengan memberi taman yang luas dengan pilihan bunga dan juga tumbuhan yang berwarna-warni. Atau melakukan pengecatan ulang warna rumah Anda juga akan memberi kesan baru dan berbeda dari tampilan rumah Anda. Tapi hal yang berbeda dilakukan oleh seorang pengusaha kaya raya asal Turki ini. Mehmet Ali, seorang pengusaha dan insinyur topografi asal Turki, membangun bentuk pagar yang cukup istimewa dan menarik. Pasalnya, dirinya malah mengganti pagar yang biasanya terbuat dari kayu ataupun besi dengan akuarium. Villa yang terletak di Izmir, Turki miliknya ini selain cantik juga dibatasi oleh pagar berbentuk akuarium sepanjang 50 meter berisi ratusan ikan dan gurita. Bahkan totalnya, pagar akuarium ini diisi oleh 1000 ekor ikan yang sudah termasuk gurita dan belut laut. Terletak di dekat laut, pagar akuarium di rumahnya kini menjadi salah satu daya tarik wisata favorit bagi para wisatawan dan para warga sekitar. Hal itu karena pagar cantik berupa akuarium ini tidak ada di tempat lain. Dengan pagar akuarium ini memberikan efek segar dan juga dingin kepada rumah megah itu. Meskipun sudah dibangun sejak 8 tahun lalu, villa dengan pagar akuarium itu tetap ramai dikunjungi wisatawan. Unik banget ya sobat pagar rumahnya. Bagaimana pendapat kalian? Apa ada yang mau coba bikin pagar rumah seperti ini?